selamat pagi, siang, sore, malam. Ya, kali ini kita mau publikasi tentang himbauan terhadap virus yang lagi heboh saat ini, Lur. Jadi kita mengadakan publikasi. So, kita menggunakan sound omahan, Lur. Powerio, bro, PTL. Dan dihimbau bagi warga yang masih ada di kota, dimohon untuk jangan pulang kampung dulu dan jangan mudik dulu. Di sana saja dulu dan tetap sabar. Yang bekerja di perantauan, jangan mudik dulu. Anda tidak tahu Anda membawa virus atau tidak. Anda tidak tahu di perjalanan Anda terpapar virus atau tidak. Lindungilah orang tua dan keluarga serta orang yang Anda sayangi. Orang lain juga harus saja. Jangan mudik dulu. Di sana saja dulu. Lindungi orang yang Anda sayangi. Indonesia lawan COVID. Stay at home. Semua masyarakat ini dipersembahkan oleh pemerintah desa Morodadi Kulon. Takon enggak nih. Takon nambahi. Dimohon kepada seluruh warga masyarakat, jika ada anggota keluarga atau saudara yang baru pulang dari luar daerah atau luar negeri, maka tidak perlu datang ke rumah tenaga medis, puskesmas, mantri, bidan, dokter, atau ke klinik untuk tes kesehatan demi kewaspadaan kita semua. Menggunakan tiga, yang perlu yang dilakukan mati adalah dipasang. Yang pertama, memakai ACR 12 hari. 30. Jangan pergi kemana-mana dulu. Diam di dalam rumah dan lakukan social distancing atau pembatasan interaksi dengan disiplin. Yang kedua, anggota keluarga. Gensetnya lumayan bagus. Atau kader bahwa anggota keluarga yang berpulang dari luar daerah dengan menyertakan data KTP dan kata serta nomor telepon yang bisa dihubungi minimal melaporkan melalui HP atau WA. Oh tak kok. Wih, emergency yang marah nih bang, bang lurah sih. Satu kegiatan diare dan sesak nafas, maka hubungi via telepon petugas puskesmas. Hey. Selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan wawancara via telepon. Jadi tenaga medis tidak datang ke rumah. Jika gejala mengarah ke penyakit corona, akan ada tim khusus yang dibentuk oleh dinas kesehatan dengan epidemiolog untuk melakukan penanganan lebih lanjut. Hal ini dilakukan untuk menekan penyebaran virus COVID-19 tersebut. Dan dimohon kepada seluruh warga masyarakat wilayah kerja puskesmas, kalau ada anggota keluarga atau saudara yang baru pulang dari luar negeri atau luar daerah, maka tidak perlu datang ke tempat tenaga medis, mantri, bidan, dokter, puskesmas untuk tes kesehatan. Yang perlu dilakukan adalah, yang pertama, jangan panik, tetap tenang. Pelaku perjalanan bukanlah orang yang harus dihakimi. Yang kedua, tetap di dalam rumah selama 14 hari atau isolasi mandiri. Jangan pergi kemana-mana dulu. Diam di dalam rumah sambil jaga jarak dengan anggota keluarga yang lainnya dalam beraktivitas di dalam rumah. Hindari pemakaian alat makan bersama seperti piring, sendok, garpu, gelas, dan lain-lainnya. 14 hari adalah masa inkubasi, yaitu masuknya virus ke dalam tubuh sampai timbul gejala, dan tanpa gejala pun bisa juga menularkan. Kita ngampiri Pak Lurah, Lur. Ngampiri Pak Lurah. Yang ketiga, anggota keluarga melaporkan mendukung dan mematuhi kebijakan pemerintah dengan tetap di rumah karena kesehatan kita adalah tanggung jawab bersama. Yang kedelapan, kita bisa memastikan untuk membantu memutuskan rantai penularan COVID-19. Dan di
mengimbau bagi warga yang masih ada di kota, dimohon untuk jangan pulang kampung dulu dan jangan mudik dulu. Di sana saja dulu dan tetap sabar. Yang bekerja di perantauan, jangan mudik dulu. Anda tidak tahu Anda membawa virus atau tidak. Anda tidak tahu di perjalanan Anda terpapar virus atau tidak. Lindungilah orang tua dan keluarga, serta orang yang Anda sayangi. Orang lain juga harus selamat. Jangan mudik dulu. Di sana saja dulu. Lindungi orang yang Anda sayangi. Indonesia lawan COVID. Stay at home. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Desa Wonodadi Kulon. Kepada seluruh warga masyarakat, jika ada anggota keluarga atau saudara yang baru pulang dari luar daerah atau luar negeri, maka tidak perlu datang ke rumah tenaga medis, puskesmas, mantri, bidan, dokter, atau ke klinik untuk tes kesehatan demi kewaspadaan kita semua. Yang perlu dilakukan adalah, yang pertama, tetap di rumah selama 14 hari. Jangan pergi kemana-mana dulu.